Yang baru diperbaiki yang ini. Oh, ini diperbaiki. Oh. Kalau yang sebelah sini harusnya tadi enggak ada. Ada pintu air. Pintu air doang kecil. Oh, pintu air doang kecil ya. Berarti airnya dari tanggul yang baru ini, air enggak mengalir ke tanggul yang baru justru ya? Karena ininya turun, tadinya kan ininya itu kok. Nah, ininya tuh apa namanya, erosi. Kalau meter enggak sebet, ini sebetis lah. Sebetis ya? Memang deras. Deras sekali ya? Itu gimana Pak, begitu datang air kayak gitu? Bapak sendiri langsung lari berbenah atau seperti apa, Pak? Saya sudah antisipasi. Nah, ini yang banjir yang ketiga kalinya yang paling parah. Paling parah, maka saya sudah buka ini, tutup pot. Ternyata sudah nggak bisa nampung. Itu kalau sebelumnya kapan Pak kejadiannya? Dua hari sebelumnya itu luar apa sempat banjir juga luap, cuma tidak yang seperti yang di kali ini. Yang pertama kali itu kapan? Pertama kali deh banjirnya. Oh, 11 Maret. Itu tanggul yang diperbaiki itu kapan Pak, yang lebih tinggi itu? Baru apa sudah lama? Desember tahun 2020. Sebelumnya tuh nggak pernah banjir sebelum tanggul itu diperbaiki? Selama 43 tahun kita belum pernah banjir. Baru kali ini setelah ada perbaikan tanggul yang besar. Belakang udah nggak bisa di apa di antisipasi untuk supaya gimana gimana nggak bisa ada. Dan pada malam hari sekitar jam 2 malam datang Deko itu mengeruk sampingnya itu aliran airnya. Sebelumnya warga sudah melaporkan belum yang pertama pas pada saat kejadian pertama itu? Sudah. Kemana tuh Pak? Itu ada wacana bulan April itu perbaikan. Ke mana lapornya tuh? Waktu itu saya sudah sampaikan ke waktu itu ada ke Pak RW, Sembilan, terus ke Dimas Kamtip sama tiga pilar. Yang bilang mau April perbaikan itu dari pihak mana Pak? Ini mau dikemanain bang rencananya? Ya. Mau dikemanain? Di kilo bu. Hah? Di kilo. Oh, di kilo. Emang kena banjir? Iya, dikasih nama tadi. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah rezeki lewat tadi.
Berapaan bang ini? Ya? Di kilonya berapa? Gak tau nanti bos ya. Kalau ini bos! Kan ya, untuk gak lari sih. Oh ini dikasih aja, gak harus bayar. Iya. Jangan lupa subscribe ya!